saya akan menceritakan tentang legenda Telaga Emas. Kalian pada mau tahu kan tentang legenda emas itu? Mari simak videonya sampai habis. Telaga Emas merupakan sebuah telaga yang terletak di Desa Pusang, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Dinamakan Telaga Emas karena pada zaman-zaman dahulu pernah datang tentara-tentara Jerman ke sana. Mereka mengatakan bahwa dalam telaga tersebut terdapat emas hampir sebesar-sebesar kuda, yang jika diambil maka gunung-gunung tersebut akan hancur. Dahulu telaga tersebut menjadi kepunyaan keluarga Teguh Muhammadiyah, dan keluarga mereka tinggal dan hidup di sana. Teguh Muhammadiyah lah yang merawat dan menjaga telaga tersebut. Teguh Muhammadiyah juga memelihara seekor harimau, yang dimana hal tersebut yang membuat orang-orang tidak berani mengusiknya. Terima kasih buat yang udah nonton video Telaga Emas. Sekian terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.